Teman-teman sekalian, bagi yang sedang menghadapi permasalahan dalam hidup, penyakitnya belum sembuh, utangnya belum terlunasi, usahanya belum sukses, pikirannya masih suka ribut, belum mendapatkan keturunan, sedekah. Sedekah adalah amal yang paling baik. Bersedekahlah, Allah akan berikan banyak jalan keluar. Kata para ulama salaf, berapa banyak permasalahan selesai karena bersedekah. Sedekah teman-teman sekalian, bahkan seringkali kata ulama, kalau kita mohon kepada Allah, ya Allah sembuhin penyakit saya, ya Allah lunasi utang saya, ya Allah sukseskan usaha saya, seringkali datang cobaan Allah ingin menguji orang ini ikhlas atau tidak. Di masa-masa genting itu akan ada orang yang menelpon kita atau mau WA kita di zaman sekarang mungkin, maka mereka mengatakan tolong bantu saya. Kalau kita berpikir manusiawi yang digoda oleh syaitan, ini orang gak tahu diri, sudah tahu kita susah malah minta bantuan. Padahal sebenarnya ini adalah solusi dari masalah yang sedang kita minta.